Halo teman-teman Rivers, selamat datang kembali di channel saya Coral Reef Tank. Dalam video kali ini saya akan mereview frag SPS tentunya, dan ada satu topik tambahan. Nah, pertama ya, untuk hari ini saya melihat itu kemarin itu setelah kalsium itu drop ke level 390, nah langsung saya naikkan ya, walaupun sebenarnya sih nggak boleh, cuman seringkali saya nggak masalah sih. Jadi saya naikkan ke 450 dan KH itu di angka 9, saya naikkan jadi mentok ke angka 12 ya. Jadi cukup positif sih untuk agropora itu, cukup positif. Jadi nggak ada masalah dengan terkejut atau apa gitu, nggak apa-apa. Jadi untuk naik langsung ke posisi maksimumnya, kalau magnesium sih masih di angka 300.350, jadi masih oke. Nah, untuk topik tambahannya hari ini yaitu tentang dosing mingguan, harian, apa itu ya, sampai bulanan. Nah, rutinitas yang saya lakukan untuk agropora saya ini yaitu frag SPS saya ini, untuk hariannya hanya makanan ikan, kasih makan ikan. Jadi makan ikan tuh saya kasih untuk harian, jadi satu kali saja ya sehari makannya. Kemudian untuk mingguan saya akan ganti apa itu namanya, ganti kapas sama tes air, parameter air saya tes cuman kalsium, magnesium sama karbonat. Untuk fosfat nitrat saya nggak pernah tes akhir-akhir ini. Kemudian untuk dua mingguan yaitu adalah saya ganti air sekitar 12% seperti yang pernah saya jelaskan di vlog saya sebelumnya. Nah, saya tidak dosing bakteri ya, saya cuma ganti air saja, tidak dosing bakteri sama sekali. Sudah cukup lama saya tidak dosing bakteri. Kemudian yang keempat dan terakhir yaitu adalah saya ganti, untuk setiap bulannya saya ganti fosfat sama karbon sesuai dosis. Ya, seperti itu aja teman-teman, tidak berlama-lama supaya kalian tidak bosan. Jangan lupa klik like dan subscribe, and see you reefing di vlog hari yang ke-13 besok. Thank you.